Yo guys, balik lagi di channelku Surya27. Pada video kali ini aku bakal mencoba bug PKXD lagi. Di video sebelumnya kan aku udah mencoba bug menjadi raksasa yang sesungguhnya guys. Bagi kalian yang belum nonton, silahkan nonton itu dulu ya. Itu bugnya bagus banget guys. Oke, sekarang kita bakal coba bug yang lainnya lagi. Tapi sebelum itu, jangan lupa dong guys, tekan dulu di bawah tombol like-nya agar aku makin semangat buat upload PKXD ke depannya guys. Jika sudah, terima kasih ya. Oke, kita langsung aja menuju ke bug yang pertama. Let's go. Oke, bug pertama dari Hari Dina PKXD. Dia bilang dia punya bug lompat tinggi guys, pakai payung bunga katanya. Oh, ini bug yang kemarin aku gagal itu ya. Sebenarnya bug ini udah aku coba di live streaming ya, tapi ya udah kita bakal coba sekarang guys. Payung bunganya nih yang kayak gini nih guys, yang kemarin dikasih oleh PKXD secara gratis. Dah, oke, bugnya ini kalian tinggal lompat terus kalian pencet bunganya ini ya. Oke, 3 2 1 tap. Nah, kalau begini dah berhasil guys. Nah, ini kan aku nggak pakai skill nih. Tinggal pencet lompat saja. Tes. Tuh, berhasil guys bug lompat tingginya. Oh my god. Ternyata begini guys cara bug lompat tinggi terbaru. Ngeng. Wah. Tuh lihat tuh guys. Padahal aku nggak ada ngeklik payung bunganya loh. Oke, jadi begitulah bug lompat tinggi ya. Oke, yang kemarin salah guys aku coba di situ gagal guys ya. Banyak banget yang ngasih tahu aku bug ini di videoku sebelumnya ya. Caranya simple banget guys, tinggal lompat dan klik payungnya aja. Jadi berhasil kayak gini ya. Kalau sudah berwarna kuning di payungnya guys. Oke, simple banget. Oke, kita langsung aja ke bug yang selanjutnya. Dari Elvino27. Bang, aku punya bug kendaraan di dalam air. Wah, pakai kendaraan di dalam air. Wah, bug menarik nih guys. Caranya kita harus pergi ke pantai kata dia guys. Oke, ya karena di pantai kan ada air, wajar guys ya. Terus langkah kedua kata dia, terus abang ke air atau di pinggir-pinggir pantai. Oke, kita harus ke pinggir pantai. Langkah ketiga, terus abang ke airnya tapi jangan sampai mengapung. Oke, berarti kita jangan sampai mengapung kayak gini ya. Berarti di pinggir pantai ini kayak gini ya. Oke. Langkah keempat, abang keluarin motornya dan gitu aja. Semoga berhasil dan semoga dibaca. Udah kubaca nih ya bug-nya. Kita keluarkan motor, jedet. Eh, udah mau tadi guys tapi gagal. Ya gimana nih? Coba ulang. Coba di sini kali. Ih, kenapa nih? Inikah bug-nya guys? Kekuatan kayak super saya ya. Wah, legendary super saya nih guys. Kok jadi kayak gini sih? Inikah bug-nya guys? Tapi kata dia kan bug kendaraan di dalam air ya. Wih, bug macam apa nih? Aku ciptain bug kayak gini guys, permanen guys. Coba lagi dah. Tapi bug ngeluarin kendaraan di dalam air kok nggak bisa sih nih guys. Ih, kok nggak bisa ngeluarin kendaraan sih? Eh, apa yang terjadi? Layarku nggak bisa gerak guys. Ih, layarku kok jadi kayak gini? Ya, aku terlepas dari motorku guys. Ya ampun. Ih, tapi tunggu dulu. Kita bisa masuk ke dalam air. Wah, gini kah bugnya yang kamu maksud, Elvino? Tapi kita terpisah dong guys sama motorku. Tapi layarnya masih sini. Tapi nggak bisa digerakin dong layarnya guys. Cuma bisa gerakin kendaraan doang nih. Pasti ini aku udah gerakin layarku nggak bisa nih guys. Ih, motorku sampai ngapung dong. Buset. Terus. Motorku berjalan di atas air. Apakah ini bug yang dimaksud guys? Cuman sayang banget ya kita nggak naik motornya guys. Coba aja bisa naik motornya ya. Dan aku penasaran juga, apakah kalau player lain lihat aku kayak gini, aku berada di dalam air guys. Jadi penasaran aku guys. Oke, tapi yang jelas nih bugnya mungkin kayak gini ya. Dan berarti ini berhasil guys. Walaupun tadi sedikit ngebug ya. Lalu coba kalau kita kesini. Berarti ini bug seperti bug kendaraan sepeda waktu itu guys. Aku terkena bug ya. Tapi avatarku mana nih, kok ngilang avatarku? Simpan. Aku jadi motor nih gitu. Oh, itu avatarku. Yah, kenapa kayak ginian guys. Aku harus reload nih. Ya, kita keluar dulu guys. Oke, di sini aku udah reload. Kita cobain sekali lagi ya. Mungkin tadi kayak nyoba bug tapi terkena bug guys. Double bug ya. Oke. Coba aku menjadi penasaran guys, apa yang bakal terjadi nih. Motor kan nih. Tuh, gagal guys. Gagal kalau kita coba motor. Berarti bukan gitukah bugnya. Oke, di sini masih bisa guys. Tapi kalau kita terjun ke air, langsung hilang motorku guys. Wah, aku gagal terus nih. Oh, dadah. Ya, gagal juga. Oke, mungkin gini. Coba deket-deket air. Nah, sini ya. Terus motor. Gagal guys, tuh kalian lihat. Langsung dikembaliin. Berarti yang tadi tuh emang terkena bug aku guys. Bukan bug yang dia maksud ya. Berarti bug yang dia kasih ini dah hilang berarti guys. Udah dihapus sama PKXD kali ya. Kalau kalian gimana guys? Apakah kalian coba bugnya Elvino27 ini berhasil? Coba komen di bawah ya. Oke, bug selanjutnya dari Nabila Official. Dia ngasih tahu aku, bang aku punya bug ngumpet di pohon. Ngumpet di pohon. Wah,
Bagus dong guys kalau aku berhasil. Jadi aku bisa ngumpet contoh di pohon ini mungkin. Kita ngumpet di dalamnya tapi ini sempit guys. Gimana cara ngumpetnya ya? Badanku kegedean nih guys. Kita coba ikuti langkah-langkahnya guys. Pertama abang harus pergi ke pohon yang ada kelincinya. Pohon yang ada kelinci berarti yang ini dong. Oke yang ini pas nih guys. Karena pohonnya besar. Halo kelinci. Di sini kelincinya nyangkut guys. Kasihan kelincinya ya. Kayaknya harusnya bolong nih guys. Tapi kok kenapa jadi ada kayu gini ya. Kelincinya berasa kayak nyangkut gitu. Kasihan ya. Kaki di sebelah sana kejepit. Aduh ya sabar ya kelinci. Dua abang ambil sepeda yang nggak bisa dibonceng. Sepeda yang nggak bisa dibonceng. Oke sepeda nggak bisa dibonceng tuh yang ini. Terus yang ketiga abang senderin sepedanya ke pohonnya. Oke kayak gini kan. Udah senderin pohon nih. Nah gini kan. Udah kan udah kesenderin ke situ. Abang harus turun dari sepedanya. Habis itu jadi deh baknya. Gitu doang. Simple ya. Kita langsung aja turun guys. 3, 2, 1. Ha. Apa yang terjadi? Aku berada di dalam pohon. Bagus bugnya guys. Wah makasih Nabila Official. Wah bugnya berhasil nih di aku nih. Wih lihat guys. Terus kalau kita maju-maju dikit coba. Liatin muka aku gitu. Tuh kalian bisa lihat muka aku guys. Aku bisa nembusin gak bisa nembus lagi. Wah tadi berasa kayak jadi hantu guys ya. Cuman kalau udah keluar dari pohon gak bisa masuk lagi guys. Kenapa lagi nih ya ampun. Kenapa kayak gitu lagi dong guys. Yang penting intinya berhasil ya. Kalau kalian gimana guys, apakah kalian berhasil coba bug ini, komen di bawah ya. Ini bagus nih guys buat main petak umpet ya. Aku jadi penasaran sama tempat yang lain guys. Semisal nah bangunan sekolah gitu. Coba ya tes dulu guys. Nah aku senderin coba kita turun. Oh nggak bisa sekolah guys. Berarti cuma pohon ini doang kah? Kalau kalian mungkin coba bug ini di mana gitu guys, komen di bawah guys ya yang bisa guys. Mungkin aku bakal coba lagi di next video. Tapi sayang banget guys ya, aku nggak bisa ngelihat kakinya dia guys. Tadi gelap banget guys di dalam. Coba kita sekali lagi guys, sekali lagi. Tinggal turun doang, gampang banget ya bug ini ya. Nah deket sini langsung kita turun. Nah berhasil guys. Dan aku rasanya di sini nggak sesak napas guys. Kayak berasa aku jalan biasa aja. Gak ada halangan apa di sini guys. Padahal kita berada di dalam kayu ya. Oke ini bugnya bagus sih. Oke bug selanjutnya dari Rini Alvera guys. Dia bilang bug tembus. Menarik. Pertama kita coba langsung aja. Pertama kita pergi ke Crazy Run. Let's go. Nah untuk melakukan bug ini guys, jangan lupa kita harus ngajak pet kita ya. Entah yang mana aja. Di sini aku ajak Blip Naga guys. Biar menyesuaikan sama pakaianku ya. Karena pakaianku kan pakaian glitch guys. Jadi pet juga glitch. Kita sudah berada di dalam Crazy Run. Langkah kedua katanya kita ke air guys. Kebetulan tadi ada air ya. Terus terus petnya lalu kita foto. Menarik. Kita langsung aja pergi ke air guys. Tujuan kita. Nah ini air nih. Loose petnya ya. Petnya mana nih? Petku mana? Petku malah ngebug guys. Lalu kita gendong petnya ke air. Terus loose petnya. Oke ini lepas dulu petnya. Terus kita ke air. Terus kita loose petnya. Loose. Wah aku udah pencet loose guys. Ngelus-ngelus pet kan. Aku udah ngelus-ngelus pet kayak gini nih. Aku sayang kamu pet. Ya aku udah pencet loose kok nggak terjadi apa-apa. Nah gini. Lepas pet. Nah kita lihat. Atau nggak dari sini kali loose pet. Gak mau guys. Tapi di sini petnya bisa berjalan di atas air kan ini jadinya guys. Enggak nggak mau juga guys. Kirain mau berjalan di atas air. Dia masih tetap di situ ya. Mana bug tembus katanya. Ya ampun. Di sini dia bilang foto. Kok aku nggak bisa foto sih. Foto screenshot kah maksudnya dia. Ini kayak gini. Ini kayak gini nih screenshot nih. Set cheese. Tuh udah foto screenshot aku guys. Nggak terjadi apa-apa tuh. Mana bug tembusnya. Tembus kemana. Ke bawah nih. Tuh nggak ada tembusnya guys. Ya berarti bug ini aku yang gagal. Apakah udah dihilangin sama PKXD atau emang bug ini emang nggak bisa guys. Entahlah guys. Tapi di sini aku udah coba bug ini gagal ya. Oh ya aku dibilang penonton di sini. Aku malah dapat sorakan. 327. Kalau kalian gimana guys, mencoba bugnya Riri Alvera ini berhasilkah atau tidak guys, komen di bawah ya. Kalau aku tadi kan nggak berhasil ya, atau aku yang salah itu. Ya udah kita coba bug yang lain aja. Oke dari Bunga guys, dia memberitahuku bug. Kita pergi ke pet parade katanya guys. Kebetulan di sini pet parade deket ya. Dia tahu bug ini dari Kak Putri guys. Kak Putri Isti ya, kreator PKXD. Let's go. Bug macam apa ini guys? Jangan bilang bug yang masuk ke dalam pet. Aku udah pernah bikin sih guys. Kita cobain dulu. Kata dia bilang ke tempat atasnya robot putih lagi jualan. Robot putih yang jualan nih guys. Terus ke atasnya nih atau ke atas ini? Gak bisa ke atas itu. Sini kali ya. Terus ganti avatarnya jadi bayi. Nah nih guys aku udah jadi bayi nih. Terus kata dia lagi jadi dewasa lagi guys. Oke ini jadi dewasa lagi. Terus langsung lompat-lompat dan bisa. Langsung lompat-lompat aja. Bisa apa guys? Kok aku gagal sih?
apa yang terjadi nih? Atau mungkin kita harus ke atas sini kali, guys? Oke lah, coba kita naik ke atas ya. Oke, kita cobain di sini, guys. Kita pertama berdiri di sini, terus jadi kecil. Nah, jadi kecil, terus jadi besar lagi. Nah, terus lompat-lompat. Apa yang terjadi? Gak terjadi apa tuh? Ini aku salah nyoba bug-nya kah? Atau memang bug ini udah gak bisa lagi, guys? Kalau kalian next ngasih aku bug apa gitu, diperjelas, guys, ya, bug ini tentang apa gitu ya, biar aku mudah mengerti, guys. Oke, jadi ini aku gak tahu nih bug tentang apa nih, guys. Aku di sini udah coba gak berhasil ya. Oke, bug-nya gak berhasil aku, guys. Kalau kalian gimana, guys, mencoba bug-nya bunga ini, apakah berhasil? Komen di bawah ya. Aku malah berhasil mendapatkan wanita di sini, guys. Ya cium-cium aku. Muah. 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 Oh my god, berhasil dapat wanita kali bug ini ya. Oke, bug selanjutnya dari Rida Putra Ansari Ridan. Dia bilang dia punya bug jalan di air, Bang. Wah, jalan di air keren nih, guys. Kayak berasa di Naruto gitu ya, bisa jalan di air, guys. Kalau kita nggak menggunakan bug kan, kita nggak bisa berjalan di air, guys. Oh. Malah jadi berenang, guys. Bahkan di bawah juga nggak bisa jalan di air. Oke, kita bakal coba aja langsung bug-nya. Pertama dia bilang abang harus pakai armor Nimda, admin atau dragon. Oke, kita keluarin dulu, guys, armor itu. Oke, di sini aku bakal menggunakan armor admin aja ya. Nah, terus kata dia langkah ketiga, lalu abang ngedas. Ngedas itu mungkin maksudnya adalah skill ya, chest gitu ya. Oke, berarti ngedasnya jangan sampai berenang, guys. Sepertinya ini bug lama, guys. Dulu pas awal-awal main PKXD, cuman aku belum sempat buat videonya ya. Ya udah, coba kita cobain aja, guys. 3, 2, 1. Gak berhasil, guys. Oke, aku bakal coba sampai berhasil ya, kayak gitu ya. Atau dari atas mungkin. Set. Ya, gak berhasil. Oke, aku bakal coba mungkin sampai berhasil nih ya. 1 hour later. Wah, udah berhasil nih, guys. Kalian lihat nih itu. Aku berjalan di air. Tapi ini berjalan seperti berjalan di relief gitulah kalau kita ke pantai ya. Kukira bakal di atas airnya, guys. Kayak mengapung gini, kayak donat ini gitu mengapung berjalan di atasnya. Tapi nggak apa-apa, yang penting bug ini berhasil ya. Oke, jadi begitu caranya, guys. Kalian gunain skill tapi jangan sampai kalian berenang gitu, guys. Oke, aku bisa berjalan di atas air. Bugnya gagal. Ya. Udah hilang bugku, guys. Oke, bugnya lumayan menarik. Jadi kita bisa jalan di air ya. Oke, bug selanjutnya, guys. Dari Nada Fitri Sabila. Dia bilang, Bang, aku ada bug. Lagi bug terbang tak terbatas. Bug terbang tak terbatas itu kan aku udah pernah coba pakai armor bebek ya. Tapi di sini dia bilang pakai armor zero gravity. Menarik. Mari kita cobain bugnya, guys. Let's go. Kita pakai dulu nih armor zero gravity. Oke, sudah nih aku pakai armornya, guys. Langkah kedua katanya kita harus pakai sapu terbang yang glitch lah, yang glitch, guys ya. Langkah ketiga klik avatar abang. Oke, ini berarti bug yang gini dong, guys. Aku udah tahu dong yang ini. Kita harus simpan dulu nih pakaiannya ya. Oke, sudah aku simpan, guys. Mari kita klik armornya, jedet. Nah, kalau bug ini kan udah pernah aku cobain nih, guys. Dan ini bisa ya, tuh lihat tuh, kita bisa terbang ke atas. Cuman ini nggak ada batasannya ya. Kalau ini durasinya habis, maka kita bakal turun lagi, guys. Kalau kata dia, gimana cara biar tak terbatas, guys? Biar terus terbang gitu ya. Langkah keempat, pilih armor zero gravity-nya lagi, udah. Langkah kelima, abang gunain skillnya. Udah juga, abang pencet jam. Semoga berhasil. Pencet jam katanya, guys. Oke, pencet jam aku belum pernah coba sih. Kita coba lagi ya, nih. Pencet jam, ini berarti ya. Terus, itu aja kah? Semoga bermanfaat, bang. Kalau berhasil bermanfaat banget bagi aku ya. Kita lihat dulu pencet jam. Apakah kita harus diamin kayak gini nih? Mandang misi harian kayak gini atau enggak misi pekananku kayak gini nih? Kalian lihat kok aku terbang terus, guys. Wah, apakah ada berhasil? Coba kita keluar dari jam. Oke, kalau kita keluar dari jam, wih, skillnya nggak berkurang dong, guys. Wah, yang artinya ini berhasil dong. Berarti bug ini disempurnakan hanya dengan ngeklik jam tangan doang, guys. Gitu doang langsung permanen terbang ke atas. Wah, kalau kita pencet skill gimana nih? Oke, kalau kita pencet skill turun langsung, guys. Tapi kalau kita pencet, oh, durasinya berkurang lagi, guys. Tapi cara untuk menghentikan durasinya, jedet, jedet. Nah, auto permanen nih, guys ya. Jadi gitu cara terbang tinggi ke atas permanen dengan menggunakan armor zero gravity. Caranya gini ya. Jadi kalau kalian nggak punya armor bebek, kalian bisa gunakan armor zero gravity, guys. Ini bug-nya bagus sih, guys. Kita bisa melihat pemandangan komplek rumah maupun kota PKXD maupun pulaunya itu ya dari atas langit. Coba aja kita terbang bersama ayang kita di sini ya. Coba aja sapu penyihir ini bisa berdua, guys. Kan seru ya. Wah, gimana rasanya ayang? Kita terbang ke atas. Wah,
seperti film di Titanic gitulah guys. Tapi kalau bug ini tuh lambat guys ya, naik ke atasnya guys, kayak slow gitulah. Kalau yang armor bebek kan cepet banget tuh ya, set kayak terbang banget guys, cepet banget tuh. Perbedaan jauh banget nih guys. Nyanggap nih zero gravity dan yang ini bebek nih. Ini lambatnya kayak gini, set langsung kayak gitu guys yang bebek guys. Langsung bisa melihat pulau ini langsung kecil ya. Matahari apalagi kecil banget guys, sekecil semut atau enggak menghilang bahkan guys. Kalau kita menggunakan bug yang armor bebekku kemarin ya. Sampai malam ku coba kayak gini guys. Ih, kedinginan aku terbang ke atas. Ih. Oke lah kalau gitu guys, mungkin segini dulu untuk video kali ini mencoba bug dari kalian. Terima kasih ya sudah memberitahu aku dan terima kasih juga sudah komen di videoku sebelumnya. Jika ada komentar kalian yang belum aku bacain, komen lagi di bawah guys ya. Akan ku bikin lagi di next video. Semoga teman-teman terhibur, sampai jumpa lagi di next video. Dadah.